Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda, generasi literasi? Semoga dalam kondisi sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai membaca cepat sebagai salah satu jenis membaca ekstensif. Subtopiknya meliputi konsep membaca cepat, kemudian keuntungan membaca cepat, bagaimana mendiagnosis kesulitan membaca cepat, apa saja metodenya, kemudian strategi untuk meningkatkan kecepatan membaca, cara menghitung kecepatan membaca, dan tentu saja kita akan praktik di dalamnya. Oke, kita mulai pembahasan kita dari konsep membaca cepat. Apa sih konsep membaca cepat itu? Membaca cepat adalah membaca yang langsung fokus pada informasi yang sedang dicari. Untuk itulah mengapa membaca cepat termasuk ke dalam kategori membaca ekstensif. Oke, berikutnya adalah, lalu apa keuntungan membaca cepat? Tentu saja, dengan membaca cepat, kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi relevan atau yang kita butuhkan dalam waktu singkat, dan tentu saja dengan cara yang lebih cepat. Oke, berikutnya, kalau selama ini Anda merasa tidak cukup cepat membaca, apa ya penyebabnya? Nah, kalau didiagnosis, secara umum ada tiga. Yang pertama adalah ketika Anda membaca sambil bersuara. Yang berikutnya, tidak ada suara tapi Anda menggerakkan bibir Anda ketika membaca. Dan yang berikutnya adalah yang paling sering, regresi. Regresi itu mengulang kembali apa yang tadi sudah dibaca di atas, diulangi lagi di bawahnya. Oke, berikutnya kalau ada pertanyaan, Ibu, bagaimana ya metode yang tepat untuk saya bisa meningkatkan kecepatan membaca saya? Nah, di sini ada tiga cara. Yang pertama adalah previewing. Previewing itu membaca secara sekilas langsung menuju pada struktur teks. Jadi, misalnya ketika kalian membeli buku di toko buku, kalian baca hanya daftar isinya saja atau sinopsis yang ada di buku saja. Itu termasuk previewing. Yang kedua, scanning, langsung membaca ke informasi yang dicari. Misalnya, saat kalian membaca berapa ya jumlah pasien COVID yang ada di Kota Malang di dalam sebulan. Yang dicari di situ ada data per seluruh kota di Jawa Timur. Kalau scanning itu yang dibaca karena tujuannya tadi hanya mencari yang Kota Malang, ya sudah yang Kota Malang saja yang dibaca. Kota-kota lain atau kabupaten lain tidak. Itu scanning. Skimming membaca langsung pada inti teks. Jadi misalnya ada teks, kalian langsung fokus ke topik teks ini apa. Nah, sekarang sudah menerapkan metode tadi, tapi ternyata masih juga sulit untuk membaca cepat. Maka Anda memerlukan strategi-strategi berikut ini. Yang pertama adalah baca langsung pada kata kuncinya. Misalnya tadi, mau membeli buku, ini penting nggak ya untuk saya langsung baca di daftar isinya atau sinopsisnya. Yang kedua, percepat gerakan bola mata Anda dari kanan ke kiri ketika membaca sebuah teks. Yang ketiga, tentu saja dibutuhkan konsentrasi. Dan yang keempat, posisi kan badan Anda, diri Anda pada posisi yang nyaman. Dan berikutnya adalah cekatan dan bolak-balik halaman dan hilangkan kebiasaan buruk membaca. Yang tadi ya, regresi, membaca dengan gerak bibir atau membaca sambil bersuara. Nah, kalau Anda penasaran dengan berapakah kecepatan membaca Anda, Anda bisa melakukannya dengan memasukkan rumus berikut. Jumlah kata dibagi waktu. Ya, nantinya adalah kata per menit. Nah, ini dia panduan kecepatan membaca. Termasuk di kategori manakah Anda? Silakan dihitung lalu masukkan ke sini. Kalau belum dan ingin mengetahui berapakah kecepatan membaca Anda, yuk kita praktek melalui pembahasan ajar digital ini. Membaca cepat dimulai dulu dari membaca cepat deretan kata dan frase. Yuk kita kerjakan.